Berikut ini untuk pengujian kit inverter 24 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini pembelian dengan menggunakan LCD digital ya. Di sini untuk inverter kita modif sekalian dengan menggunakan sistem baterai counter modul atau di sini LCD digital. Ya, cara menguji atau menyeting dari LCD sangat mudah. Misal kita akan nyeting di S1, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini sampai berkedip. Setelah berkedip, ya kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S1 di settingan batas bawah di posisi 42,5. Setelah berhenti berkedip, bendanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S2 nya juga sama, kita tinggal tekan. Ya, untuk S2 nya di sini dia settingan kembali on. Setelah berkedip kita bisa tambah maupun kita kurangi. Di sini saya setting di posisi 48,5, nanti bisa disesuaikan. Ya, setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian di sini untuk tegangan awal di posisi 48,7. Kemudian akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawah atau di S1-nya. Ya, di sini off, kemudian akan saya naikkan untuk melihat kembali on-nya atau di S2. Ya, kembali on. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji beban. Untuk pengujian beban kali ini saya menggunakan beban pemanas, menggunakan beban blower dan kompor listrik. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Ya, 100-an watt lebih. Beban kita bisa lihat di tampilan KWH ini. 200-an watt lebih. 400-an watt lebih. Sini dengan menggunakan pemanas mencapai 900-an watt lebih. Serupa dengan menggunakan kompor listrik. Beban mencapai 1900-an watt lebih. Kita tambah dengan menggunakan blower. Ya, beban mencapai 3400. Di sini beban mencapai 3500. Di beban mencapai 3500 watt lebih. Ini beban mencapai 3600. Ya, ketika di posisi 3600 watt lebih, di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Kita akan coba untuk sensor suhunya. Di sini fan berputar ketika suhu naik. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.